Buka. Nabi nak minta satu je. Tolonglah faham Nabi sama. Tak payah kan no? Semua busy. Mama masa dengan Wawa mana? Takkanlah Nabi nak ada dengan Wawa 24 jam ke? Eh, dulu. Boleh je, Kek. Dulu okeylah Nabi tak ada kerja. Lalu ni Nabi dah ada kerja. Fahamlah sama. Takkan yang tu tak boleh faham. Kalau Wawa tak boleh faham, tak apa Wawa buat kerja Wawa, Nabi buat kerja Nabi. Dah hal gitu kak? Beri ha? Woi, hang tiba aja tak tiba aja. Awak dah masa sangat. Kalau hang tak tiba aja, main dengan Wawa. Tak ada, dia tengah buat. Oh, relax lah. Benda boleh bincang kan? Ha, siapa nak beli kat kami? Cik lah, benda simple kan? Faham lah semua orang buat kerja. Takkan yang tu bambang tak boleh faham? Nak takpe, nak alang aku. Hantu ni. Wei, nongki. Okey. Wei, sorry wei, disebabkan aku hampa orang gaduh tadi. Tak apa, benda kecil lah, kecil lah. Tapi wei, aku kenal depa wei, depa bukan orang biasa-biasa. Satu hari confirm depa akan cari hang. Cari-cari ya. Takkan aku nak tengok hang kena aku. Hang adalah kawan baik aku. Aku tegak benda betul. Aku tak sangka nak bergaduh sampai macam ni. Kata apa? Geng tu main cari aku. Geng mana pulak dah? Geng aku gaduh kat kedai makan hang tu lah. Itulah aku duk kata kat hang Nabi. Depa akan cari hang. Masalahnya aku kenal depa siapa. Cari-carilah. Tu aku tak kisah pun. Tapi dalam masa yang sama, ada orang tolong aku. Siapa tolong hang? Yang tu aku tak tahu. Yang aku tahu dia berpakaian hitam, rupa memang tak nampak. Aku tak jauh Nabi. Takkan zaman lah dia macam tu? Bukan jauh zaman, tak zaman. Masalah benda ni aku nampak. Sebab tu boleh tertawa kat hang. Tak tahu, tak percaya. Okey, ni melut aku nak tertawa. Semua benda aku tertawa, semua hang tak percaya. Sit. Oh, jangan tengok belakang. Eh, bak aku. Oh. Tolonglah dengar cakap Nabi yang belakang. Bak aku ni. Ada orang ikut kita. Siapa dia? Buat duduk ini dan dia. Weh Mi, aku jumpa orang lah. Jumpa apa? Belah hitam tu lah. Dua kali dah tolong aku. Takkan yang ni pun tak macam orang lagi. Tolong lah. Tapi macam orang cerita tu, logik lah juga. Tapi yang aku nak tahu sangat ni, sebab apa dia nak tolong hang? Tu yang aku pelik tau. Oh. Masalahnya, aku tak tahu. Cukup dah barang ni? Tak tahu. Hai, dia dengan bos. Cek tengok. Okey, biar eh.
Gana kerja kita baik ke? Pak bos senyap, aku tanya, gana kerja kita baik ke? Sorry bos, tadi ada orang kacau tempat kita. Siapa? Tak pasti, tapi saya nampak tempat kita. Bodoh. Benda kecil tu pun tak boleh settle. Lo ni aku nak mesti asak siapa musuh-musuh sebelum ni. Aku nak malam ni juga. Baik bos, baik. Gi. Yo. Kalau mu nak dia memang selamat. Jumpa dengan aku malam ni juga. Siapa kamu lo? Sebab kau yang memang di sini ya. Malam ni mau mampus tanya aku. Hol. Mau selamat. Dia mau lagi lah. Nah, kita tengok setara mana mana dia. Aku tak puas hati betul dengan bohong. Boleh dah suara kita tunggu ini. Betul lah. Weh lah, tunjuk ganas sikit dia pakai bambu ni. Dah lepas ambil aku. Kalau hantar puas hati, hantar itu dengan aku. Jangan libatkan ambil aku. Nak tengok yang mampu tanya aku malam ni? Aku tak boleh mo. So, 2, 3, 4. Di rumah layak lagi dah. Muh lama kena hidup kau cakap jaku. Tapi mana mu tak ikut jamin lagi. Mari kita tengok setara mana mana dia. Gila hebat. Lenggak. Hebat mulut. Habis anak buah aku melangkah. Tiba masa mengaku. Jom. Ada orang ikut kita. Siapa dia? Buat duduk ini dan dia.
suruh aku datang sini? Aku nak mukir je orang aku. Berapa mu boleh bayar aku? Lu ni, mu ya berapa mu nak aku bayar. Asa kaya gapa aku nak aku boleh. Bege. Kerja gapa mu nak suruh aku buat? Aku nak mu siasat siapa kucah kerja aku boleh ni.